Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman semua, jadi kita berada di Lampung di markasnya 1313 Mesuji. Ownernya yaitu Bos Davi. Sehat, Bos? Alhamdulillah sehat. Lalu di sini juga ada kedatangan dari Pekalongan, yaitu dari tim Wisanggeni, dan di sini juga ada ownernya yaitu Mas Dani. Sehat, Mas Dani? Alhamdulillah sehat. Lalu di sebelahnya juga ada Mas Acil, Joki Kandang dari Wisanggeni juga. Di belakangnya Bos Davi ada abang kita yaitu Abang Kiting. Sehat, Bang Kiting? Alhamdulillah sehat. Lalu di belakang Mampel ada Mbah Krecek dari Wisanggeni juga ya. Jadi di kesempatan kali ini Bang Peong juga bisa dibilang menjadi saksi juga buat teman-teman semua bahwa 1313 ini di depan kita player utama nih. Nanti seperti apa akan dijelaskan oleh owner dari 1313 Mesuji dan dilanjut oleh owner dari Wisanggeni. Jadi kedatangan saya ke sini sebagai saksi bursa transfer atau mega transfer player-player utamanya diborong semua dari 1313 Mesuji ke Pekalongan, yaitu tim Wisanggeni. Kita mulai dari owner 1313. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi siang ini hari Senin, resmi lah maksudnya. Jadi seluruh player intinya 1313 Mesuji di take over dengan Mas Dani Wisanggeni Pekalongan. Ya kebetulan 1313 Mesuji saya ownernya, untuk sementara ya mungkin kami off dari dunia merpati kolong. Jadi istirahat jadi untuk main merpatinya. Nah, kebetulan Mas Dani hubungin buat take over seluruh playernya yang saya gunain kemarin buat lomba. Alhamdulillah siang ini sepakat dan deal lah untuk pindah kandang ke Wisanggeni. Mudah-mudahan ke depan player-player yang dibawa bisa ngebanggain amin. Di tim Wisanggeni lah, bisa kerja dengan maksimal. Dan apa ya, saya khususnya apa ya, terbangga lah ini misalnya Lampung Pekalongan ngambil ke Lampung itu aja. Saya berarti apa, yang ini yang terus terang yang berangkat ini burung Lampung semua, nggak ada burung Jawa. Jadi alhamdulillah ya itu aja, kebanggaan saya juga ada gitu. Mudah-mudahan ke depan burung ini bisa prestasi di kandang yang baru. Ya, makasih. Oke. Lanjut ke Mas Dani dulu nih, monggo. Sebelumnya mohon maaf Bang Bro. Iya. Pak Davi. Ya. Ini saya benar-benar terima kasih sudah mengikhlaskan semuanya. Mungkin ini judulnya bukan mega transfer, tapi mega hibah aja. Biar kalau jual beli kan istilahnya selesai ya. Iya. Pengin saya ya kayak orang tua sama anaknya ngasih burung gitulah biar seduluran tambah raket ya, amin ya itu. Biar sama-sama semoga saling berkah amin ya.
Nah, saya lanjutkan nih. Jadi mungkin teman-teman banyak bertanya ya kan, burung yang player yang mana saja yang berpindah dari 13-13 dihibahkan lah bahasanya. Mas Dhani bilangnya pengennya maunya bukan mega transfer, tapi maunya mega hibah. Biar enak sedulurannya. Mungkin bisa dijelaskan player-playernya apa saja yang berpindah ke ya. Pekalongan. Monggo. Kalau yang ini apa namanya, anakan dari adiknya Mugen ya ini ya. Ini adiknya Mugen, ini anaknya Integra, ini Epo, ini Mugen, Integra, sebelahnya Teror, sebelahnya itu adiknya Mugen, yang sebelahnya lagi Maling. Nah, jadi seluruh player inti sudah, maksudnya udah apa, semua diambil dengan Mas Dhani lah. Makanya saya bilang tadi mudah-mudahan ini bakal jadi senjatanya buat Mas Dhani yang baru lah nih, membantu lini depan pasukan yang dikandang Mas Dhani sekarang. Amin. Ya. Nah, kalau Mas Dhani sendiri bagaimana tanggapannya nih kan, setelah dari Pekalongan langsung lihat langsung, pegang langsung, artinya teman-teman rembukan dari pihak kru-nya ya kan? Akhirnya memutuskan bahwa oke ya kita bismillah mengambil ini, gimana monggo Mas? Ya sebelumnya kan saya pasrahin sama kru sama joki yang lebih tahu soal burung lah. Seluruh kru sudah mantep, bismillah. Tuhan yang menuntun kita ke sini. Sampai ke sini. Dari Pekalongan. Iya benar. Nah ini untuk biar lebih apa ya istilahnya ya, biar lebih resmi lagi lah. Artinya kan namanya burung itu kan sudah ada rasa kasih sayang, ada keterikatan ya kan, antara pemiliknya khususnya terhadap yang dia pelihara. Nah mungkin di momen ini bisa ada simbolis lah. Ya. Bagaimana enaknya nih simbolisnya, atau dengan berjabat tangan atau seperti ya, ya. Boleh jabat tangan biar menjadi satu akad ya. Iya. Boleh, pokoknya di ini makasih ya, ya Mas Dhani, pokoknya itu pokoknya mudah-mudahan ini menjadi player andalan lah ke depannya, nggak mudah-mudahan nggak ngecewain lah. Karena itu juga kan langsung dipantau dengan Mas Dhani. Main di Semarang kemarin, di JKK kan dipantau semua juga. Dari Lampung, Pak. Dari Lampung saya. Dari Lampung. Dari Lampung kan Mas Acil kan sempat berangkat ke. Iya, event 2.5 ya. Terus dilanjut ke Kemiling ya. Tegal Lumingsir, terus kemarin nah, Lumingsir, di, ya. Di JKK. Siap. Berarti ada 4 giringan ya? Oh, 3 giringan. Nah, ini mungkin ada yang mungkin ada yang belum tahu. Bisa dijelasin gak nih? Ini tuh kan hampir semua, bukan hampir, semua dari semua, Lampung. Kan? Ya. Dan ini betinanya ini, yang dipakai ini semua apakah memang dari jalur yang sama mungkin? Sama. Jadi kebetulan ya emang 13-13 cuman nernak itu aja, satu jalur itu aja dari Putu Alit, dari Padi Karno. Nah, itu bapaknya Mugen. Nah, jadi mungkin kayak ini anak ini Integra. Ya, ini kalau ini kan disilang dengan Babon, ada Ibu Negara lah pokoknya ini itu. Nah, keluarlah adiknya Mugen. Cuman beda ibu. Kalau ini murni anaknya Mugen ketemu dengan Integra. Keluar anak Integra ini. Kalau Epo dengan anaknya adiknya Mugen. Ya gitu, kecuali Teror. Teror itu emang jodohnya dari pijikan. Jadi belum pernah diganti-ganti. Nah, jadi semuanya semua jalur, apalagi yang ini. Ini kalau ini emang sesarang enggak tanya jodoh. Ya nanti mungkin bisa dipetalah, yang ini bisa jadi pacekan. Mudah-mudahan enggak kecewain lah. Iya. Apalagi kan saat ini 13-13 ya dalam tanda kutip Mugen lah yang terutama lah ya. Iya. Mugen ini ya. Berarti kalau next ke depan yang mau jalur yang Mugen ini adanya di tim Wisang Geni nih. Bisa nih Mas, kira-kira Mas kalau bisa, mau nih. Bisa silakan. Bisa, ya. Karena tim Bang Recik Mas Acil ini akan ngeracik. Meracik ya. Benar.
Karena itu yang diharapkan juga kan namanya. Iya, iya, mudah-mudahan kan di sana jadi berkembang gitu kan. Nah, nah, jadi ya tiga apa maksudnya? Ada darah ya dari terahan Mugen lah ya. Nanti mudah-mudahan berkembang di sana. Mudah-mudahan enggak mampu bersaing sama yang player-player nasional. Amin. Mungkin teman-teman belum tahu nih. 13-13 itu sudah banyak dipotong ya. Burung-burungnya iya. Dari sekian banyak akhirnya cuman iya. Benar ya kan? Benar, benar. Akhirnya inilah sortiran. Iya. Dari sebanyak itu dari Mas Falah sama Mas Kiting ke sini langsunglah jadi sortiran. Ini jadi produk-produk unggulannya iya. Gitu, iya, kan? Iya. Untuk betina-betinanya. Iya. Khususnya betina karena itu nanti yang akan nerusin ke belakangnya nanti, ke depannya sorry. Nah, untuk terakhir nih pertanyaan terakhir mungkin enggak bisa dibilang harapannya untuk Bos Davi nih, untuk tim ya. Sanggeni nih. Kalau harapannya ya besar Mas, itu Bang Keong. Jadi ya. Gini, apa ketika burung ini nanti kerja di Sanggeni, saya punya kebanggaan tersendiri. Berarti benar terah lokal Lampung jos dan bisa prestasi dan mungkin hibahnya besar-besaran ini apa nggak bikin kepikiran. Amin. Iya, sayanya ikhlas kalau ngelihat burung ini kerja kayak gitu juga mungkin bisa ngendi. Iya. Kan ngelihat wah saya udah dapat hibahan besar nih. Maksudnya saya juga kan keluar nih dana hibahnya yang besar. Nah, jadi dia juga nggak kecewa gitu dengan mahar yang diituin kan, walaupun hibahnya itu kan, tapi tetep lah kan gitu. Nah, kalau dari Mas Acil sendiri nih, saya belum dengar nih, dari Mas Acil sendiri, monggo Mas Acil. Iya, karena kan setidaknya mungkin Mas Dani juga kan sedikit banyaknya pasti punya istilahnya apa ya, masukan lah ya Mas Dani ya, dari Mas Acil sendiri, monggo Mas Acil. Ya, kalau saya, ya yang pasti tanggung jawab lah. Tanggung jawab buat ngerawat burung semua ini kan sama tim. Minta doa aja sama Bos Davi. Kiting, banyak doa sama Kiting. Kiting banyak nyeting sama Pala. Kalau nggak ada Kiting mah kacau ini. Iya. Supaya ya bisa ngelanjutin. Iya. Bawa nama tim bisa ngeri juga. Amin. Nanti ya syukur-syukur. Ya apa ya? Prestasi, pastinya prestasi lah. Kalau itu pasti lah, Bos. Duanya ya, Bos. Ya pasti kalau itu. Saya nggak mau burung saya jadi untulan di Pekalongan. Iya. Kalau bisa ya nembak-nembak juga gitu. Nah, mungkin di pemilik yang baru ini, amin, semuanya dapat restu, dapat ikhlas, dia juga bisa maksimal. Nggak nyangkut-nyangkut. Jos, dapat juara podium tertinggi terus. Amin. Kalau dari Mas Dani gimana, Mas? Ini itu berarti istilahnya bukan 13-13 yang apa namanya yang stop ya Bang ya. Bisa dikatakan 13-13 pindah ke Pekalongan, cabang Pekalongan. Iya. Ya kedepannya semoga Pak Davi semangat lagi. Ya amin. Ya nanti itu kalau itu mah tergantung Kiting gitu ya. Kalau kita kata Kiting main bos. Ini harapannya Mas Dani juga Bos Davi kalau bisa kalau nanti pun tetap ya sewaktu-waktu kapan lagi. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti kan itu kan saya masih ada bapaknya Mugen. Ya. Mungkin saya nanti cetak kalau mau main nanti saya sortir-sortir lagi ya. Ada yang layak nasional, mungkin kalau ada event 1 miliar saya pasti berangkat. Gitu. Tapi walaupun saya enggak itu saya nitip playernya lah. Iya. Buat dimainin di situ gitu. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman ya. Terima kasih banyak nih ya. Iya, mungkin di video kali ini kita menjadi saksi juga buat teman-teman juga akhirnya tahu kemanakah player utamanya dari 13-13 berpindahnya ternyata ke Wisanggeni, teman-teman Pekalongan. Mohon doanya ya dari teman-teman semua, mohon doanya. Dan ini pun nanti dibawa langsung sore ini untuk lomba ya. Insya Allah ya, insya Allah. Disiapkan untuk lomba di Silirejo yang paling dekat kan Silirejo ya, di Pekalongan nanti ada event-event berikutnya. Semoga menambah lini depan lah ya. Iya, amin. Gedor untuk tim Wisanggeni. Nanti kita akan lihat satu persatu ya. Mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Aduh, Moyong. Nah, itu kita lihat burung satu persatu nih. Yuk, kita lihat yuk. Panas juga. Ya.
izin bos, mic bos. Maaf. Siapa yang ngeliatin ting? Mohon maaf ting. Ting. Sekalian serah terima ke Mas Acil atau siapa nih? Jadi satu ambil nanti satu ya. Yuk, monggo. Dari mana dulu? Dari mana dulu Mas? Dari player utamanya. Player utamanya dulu ya. Yuk kita lihat nih. Nah, maaf Mas. Mika. Sambil serah terima satu-satu. Nah, ini yang namanya siapa, Ting? Ini yang namanya Mugen. Nah, ini Mugen, namanya Mugen nih, diserah terimakan ke Mas Acil. Monggo Mas Acil. Ya. Saya terima. Terima. Ini karena apa namanya? Banyak, jadi harus diserah terima satu persatu biar apa namanya? Pas gitu. Ini yang namanya Mugen ya. Ya. Oke. Selanjutnya. Mugen itu negeri. Artinya tanpa batas. Oh, Mugen itu bahasa Jepang, artinya tanpa batas. Enggak ada batasan. Nah, selanjutnya yang kedua. Ini ada integra. Integra. Monggo diterima Mas Acil. Yang namanya integra. Gimana Mas Acil? Ya, oke, okay. Ini integra. Oke. Kalau kasih nama yang saya punya. Lanjut. Error. Ibu saya punya. Ini. Yang ketiga. Ini ada teror. Teror. Ini yang namanya teror sudah diterima. Teror. Oke, selanjutnya Evo. Dan ini ada Evo. Nah, ini yang namanya Evo. Oke, diterima ya. Ya. Evo. Selanjutnya maling di pojok sini. Dan ini maling. Nah, ini yang namanya maling. 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 Oke, diterima juga oleh Wisang Geni. Selanjutnya. Selanjutnya ada adik Mugen. Dan ini yang baru jadi player. Adik Mugen. Adiknya Mugen baru jadi player. Wak wow. Oh, wak wow. Oke, okay. Wak wow diterima juga. Selanjutnya anak integra. Anak integra. Dan ini anaknya integra. Oke, okay, anak integra. Monggo diterima. Ya. Posisi giring ini soalnya. Oh iya ya. Giring. Anak integra. Sama yang terakhir adik Mugen lagi. Adiknya Wakwau berarti. Iya. Nah, terakhir ya ini ya. Ya. Wow, ini dia adiknya Mugen atau adiknya Mugen, adiknya Wakwau. Wakwau. Rekomendasi nih dari Bos Davi sudah diterima. Nah, oke. Sudah sekian 13 ya. Berarti berapa burung? 8 burung. 16 burung dengan betinanya. Gimana nih Mas? Mantap. Mantap ya? Ya. Terima kasih buat Bos Davi, Mas Kiting, dan yang lain. Mas Fala? Mas Fala juga. Fala, iya. Oke, semoga di tim kami bisa lebih maksimal. Amin. Oke, sekian. Oke, kita bawa nih ya.
Jawa Barat. Oke, kita akan bawa ya. Bos Davi, ya. Bawa ya? Ya. Oke. Kita bawa ya. Pekalongan. Semoga lancar perjalanan ya, Mas. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Wisang Geni Borong Player All In semua. Kira-kira muat ya nih bos.